Ujian Nasional Jenjang SMA serentak digelar di Kota Tangerang. Bertempat di SMA Negeri 4 Kota Tangerang, para siswa setempat bersiap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer pada sesi pertama pada Senin pagi. Sekolah sendiri menyiapkan 3 ruang laboratorium komputer dengan total peserta mencapai kurang lebih 300-an peserta. Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang, Juana Sedeli, menyatakan telah mempersiapkan pelaksanaan dengan memberikan pengayaan kepada peserta ujian selama 3 kali simulasi. Sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya PLN, untuk menghindari hambatan padamnya listrik selama ujian nasional. Insya Allah kita sudah siap dengan fasilitas yang ada. Memang sudah dari sejak lama kita sudah ada 3 lab komputer. Bu, untuk dengan koordinasi pihak-pihak terkait seperti PLN dan juga pengelola server sendiri seperti apa? Ya, sudah dilaksanakan. Pertama sih secara sekota ya, KCD sudah ke PLN. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.